Halo, what's up guys? Balik lagi di channel saya, channel Ruby Andriawan. Nah, kali ini saya collab bareng channelnya RFG. RFG Channel. RFG Channel, Rizky. Jadi, rencana hari ini kami berdua mau nge-review atau reaction untuk YouTube yang tahun 2018 ini seperti apa sih, bentuknya seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Nanti sama-sama aja kita saksikan yang berikut ini. Oke? Oke. Siap, Bang Atta. King of YouTube. King of YouTube. Subscribers terbanyak di Indonesia. Udah lama lagi 10 juta ya, Bang, ya. Udah aja kita ketularannya, Ki. Amin. Nah, guys, sekarang gue berada di depan rumah salah satu artis top Indonesia yang sekarang juga jadi YouTuber, guys. So, kita akan grebek rumahnya and let's go. Siap. Oh, gaten. Ini kayaknya modelnya kayak apa ya? Avenger mungkin nih, Ki. Kayaknya Avenger modelnya. Sepertinya sih. Bowo, bowo. Rasanya dia enggak ada channel YouTube ya? Iya, saya sih dia punya channel YouTube. Nah, artis TikTok ini. Artis TikTok ini. Special effect-nya mah. Iya, mantap. Oh, Raffi Ahmad. Siap. Istrinya. Lagi tadi siap sih adiknya enggak? Buset, ayo. Tabletnya apa ya? iPhone juga. Dilan siap. Bang, Miley ya. Miley. Ini selebgram nih. Iya, selebgram. Selebgram nih. Tapi YouTuber juga dari tahun ini katanya. YouTuber ya. Iya. Pukul besera. Boy William. Aku nggak tahu ya perempuannya siapa ini ya, belum tahu lah. Oh, Sultan siap. Ini Michael Show sama Dan Modern Show. Big Boy Idol. Wah, ini game nih. Yes, no limit. Oh, Yolex! Lagi ini, siapa yang lempar botol, Lex? Lempar botol. Oh, Gena Lintar. Siapa ini pernah kostum ini ya? Om Deddy. Father of YouTube. Father of YouTube. Om Deddy. Tolong jangan diciduk ya. Siap. Actionnya keren gak? Agung Hapsa. Long. Ada nih ya, apa MC-nya? Ada nih, mau legend dulu atau? Apa dia? Yeah.
unik ya, mobile ya. Woi, special effect-nya gila. Keren. Asli keren. Siapa nih Argus? Argus. Argus apa? PUBG. Ini Asian Game ya? Asian Game. Ceritanya ini kan kemarin kan habis Asian Game kan? Musuhnya Prabowo dengan Jokowi, meluk dong! Ini YouTuber anu nih, Papua nih? Iya, ini YouTuber Papua nih. Siapa namanya, lupa gue. Lupa. TikTok nih. Tapi banyak gaming juga sih. YouTuber gaming. Dora La Lajo, Kimi Mime. Ada motor vlogger juga tadi tuh. Yang pakai helm-helm. Ini apa di Palu ya? Iya kayaknya sini kayak. Atau yang di Lombok. Palu. Alam berkembang menjadi guru. Kita wajib jadi murid agar tak jadi debu. YouTuber yang Jowo tuh, main Jowo. Raditya Dika. Semua isinya. Maria Ricis. Maria Ricis. Dan gue sekawin aja nih. Kok aku juga gak diajak ya bang? Kan subscriber aku banyak. Iya di bawahnya apa lagi? Gue juga tadi yang ngurangin gue kau itu. Padahal bersihan dia ya? Iya. Makanya gue bingung kenapa gak gue. Masukkan kaki. Aku kasih. Daki. Gak ada stand up comedian, gak ada. Oh bener, stand up comedian juga gak ada. Kita bikin tandingan ya. Bikin tandingan ya. Kayaknya nanti bukan stand up comedian bikin juga. Kayaknya sih gitu. Oh jadi produksinya namanya Sabun Squad. Sabun Squad. Oh Eric Olim. Direkturnya Eric Olim ya. Fotografernya Milan Sol. Si produsernya Ipar yang lain-lain YouTuber koordinator Kak Rita yang lain kita kayaknya mereka aja sih yang main di sini ya, maksudnya yang untuk ngatur konsep semua. Berapa sih? Yang lagi terus
Recalling. Nih anunya nih. Sutradara produser. Nah, oke guys, jadi itu tadi hasil kita view atau viewers yang ngeliatin video-videonya ini, review. Jadi, ya reviewnya, reaction-nya YouTube Rewind Indonesia tahun 2018 ini. Kalau segi dilihat sih bagus ya, segi manajernya videonya kia. Bagus sih dari apa namanya, terutama yang kulihat tadi special effect-nya keren. Tapi cuma kayaknya banyak yang youtuber-youtuber yang lainnya nih banyak yang nggak ikut ya, ada masalah apa? Tapi kebanyakan sorry ya, saya mungkin tambahan ya, kebanyakan youtuber gamingnya memang sih tahun-tahun di tahun 2018 ini lagi-lagi naik daunnya itu youtubernya yang youtuber gaming. Youtuber gaming tuh lagi rame-rame banget. Anggota stand up komedi nggak ada masuk, kayak dari itu cuma masuknya di endingnya doang. Raditya Dika. Raditya Dika tuh ada masuk juga. Kayak gitu. Mungkin ya siapa tahu yang punya project itu mungkin dengar keluhan dari teman-teman youtuber. Jadi maksudnya kita reaction ini kan bukan dalam artian ngedis gitu ya Kia. Iya. Cuman melihat hasilnya para senior-senior youtuber Indonesia ini bikin videonya tuh gimana sih gitu. Bukan maksud kita buat menjatuhkan atau menjelek-jelekan karya. Ini jujur aja karya yang sangat luar biasa. Peningkatannya sangat luar biasa dari para karya anak bangsa. Iya benar-benar. Luar biasa banget. Ini suatu pencapaian yang high level. Ini menurutku sih udah setara lah sama youtuber YouTube Rewind dunia ya. Dunia ya, iya. 2018. Ya mungkin untuk tahun depan harus lebih mantul lagi. Pastinya. Harus pastinya. Tahun depan harus lebih sip. Dan harapannya kita ikut. Mudah-mudahan diundang. Ya mungkin hasil dari kita reaction atau review videonya YouTube Rewind Indonesia 2018 mungkin sampai di sini dulu. Ingat, jangan lupa like dan subscribe, hargai terus video-video anak bangsa karena membuat suatu video itu nggak mudah guys. Iya. Jadi jangan lupa juga subscribe channelnya saudara saya, teman saya, Refugee Channel, ingat ada linknya di bawah ini, namanya apa, jangan lupa like dan subscribe. Ya, dari dulu lah, yo, sorry, bye. Peace.